Eva. Yes. Ini kagain jodoh orang ya. Yes. Jagain Chris Hatta, akhirnya dapat gotik, gimana dong? Jelasin hari ini ada momen apa? Launching single terbaru dari saya, Eva Bellissima, yang berjudul Jagain Jodoh Orang. Lagu ini diciptakan oleh rekan saya, itu udah gak asing lagi mungkin di dunia hiburan, nama Abai Otok-Otok. Dia juga merupakan pengalaman saya pribadi, lagu ini. Pengalaman dulu ketika sebelum saya di sekarang, saya pernah jagain jodoh orang selama 5 tahun. Iya, tapi gini, kalau dipikir-pikir kan dangdut ini semakin kesini makin sabrak-abrak ya gitu. Banyak banget. Nah, lu juga kasih masukan gak sih bahwa Eva masuk dunia entertain tuh apalagi dangdut gak semudah yang lu pikirin. Iya. Gitu. Kasih masukan-masukan yang positif lagi. Positif tapi juga enggak naikin gitu, yang mending pahit sekalian gitu. Iya, makanya saya sih ya ngasih masukan juga ke Eva, istilahnya di dunia ini enggak gampang gitu loh. Ibarat kata nggak kayak kita gampang banget kita menanjak naik tangga, enggak. Terus saya perlu agak inilah perjuangan step by step dan harus sabar. Menghargai proses. Benar, kayak saya aja kan prosesnya tuh dari nol banget bisa sampai seperti sekarang. Jadi kalau misalkan saya sih selalu bilang kita kayak mengeluarkan seperti ini, lagu itu misteri alias lagu itu goib gitu kan. Kadang lagu kita anggap bagus tapi nggak naik. Kadang lagu range-nya biasa aja, tune-nya biasa aja tapi naik. Jadi jangan terlalu berharap berlebihan. Tetap aja yang penting berkarya terus, ya semangat terus, jangan putus harapan. Eva. Yes. Ini jagain jodoh orang ya. Yes. Jagain Chris Hatta akhirnya dapat gotik, gimana dong? Bisa apa yang dijagain? Jagain Chris Hatta. Gotik yang dapat. Oh, bisa aja. Ini sinkron kan dengan lagu aku jadinya, Beb. Ya itu kan teman sih, sama Sata teman, dan sampai sekarang pun masih teman. Si teman ya, masih tetap support. Dijagain ya. Jagain lo. Hari ini acaranya enggak bisa datang karena kan syuting. Kalau masih jagain Chris Hatta nih ntar. Mulai. Jiwa pelakor keluar. Jiwa pelakor keluar. Iya. Meronta kan jiwa pelakor. Hidung udah kayak tanjakan nih. Tapi bang, ini gak sih kalau misalnya kayak punya jodoh spesial sama Chris, cukup gak? Jodoh kan di tangan Tuhan. Mamanya sih welcome aja. Karena kebetulan hari ini sebenarnya Chris ini mamanya aja. Cuman karena dia kan seperti uang kaget sampai jam 7, jam 8 langsung juga dia ada ya, video klip udah di puncak. Jadi Eva udah tahu kan ya. Berarti Chris mengirim mamanya ini sebagai perwakilan ya? Boleh begitu. Gue bisa kasih yang begini ya. Perwakilan apa nih? Bisa aja. Bisa aja. Jangan sampai tak dolarnya ditarik lagi nih. Gimana sih? Oke. Kok dikit amat pertanyaannya? Irma julid. Eh Irma, pacar orang.